Alhamdulillah teman-teman, pagi ini bisa sepedaan lagi bareng teman-teman kesal nuntun nih. Dataran arah timur ya. Padahal Gunung Merapi ini pas cerah-cerah ya nih. Aduh. Yuk. Saiki leren aja pengen dataran. Bareng teman-teman kesel nuntun. Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Kali ini gue bareng teman-teman kesel nuntun nih. Aku ini pengen dataran yang penting latihan teman-teman nih. Kalau gue seringin nanjak, nah kali ini pengen dataran ke Alkat, alun-alun Klaten. Seberapa cepet, seberapa menit dapat durasi dari start nanti sampai tuh Klaten. Nah ini lewat selokan teman-teman. Biasanya kalau saya bantu teman-teman kabut dari RSI ke Klaten, nah ini saya selokan terus nanti jalan dekat kantor pos itu arah ke timur. Yuk pokoknya ikut terus video ini sampai habis. Pemanasan baru up dulu sampai di Bandung Galuh. Ini trafonya sudah saya nyalakan nih, gak apa-apa. Mulai dari sini aja. Yang penting tidak bareng-bareng improve. Gak nanjak-nanjak lagi. Tapi perlu latihan dataran. Warming up, warming up. Wes ngebut eh. Bang Jo Prambanan ke timur. Tuh. Bentar lagi tar. Ayo tambahi hijau-hijau. Nampaknya enggak mau kalah nih. Kayak teman-teman kabut. Satu ngebut ke alunan Klaten yuk. Oke. Stabil aja. Kilometer 4 nih. Average 26. Masuknya deket WS. Masih ini sih Mas Dodon nih. Masih average 26an. Tapi rasa nambah. Eh ganti. Masih ini saya belakang saya. Masuk ke lokan SGW. Cus. Merapi. Yo. Kilometer 5,7. Apa masih 26. Yang oh, kabeh. Ayo ayo. Nempel Mas Andi sing kuat tari aneh. Memasuki kilometer 7,5 daerah Pandan Simping. Masih. Wah, cuma 3. Yang lain pedut. Wetone. Kilometer 9,5 di Jogonalan Klaten. Average malah tambah nih 28. Tapi ini ngelorot lagi. Mulai capek. 10 kilo pertama. Letonnya tinggal saya Mas Andi, yang lain di belakang. Ini biasanya dari SPBU Jogonalan sprint. Kalau saya sama Mas Suat sama Nur biasanya. Ini kali ini stabil aja bareng Mas Andi bonceng terus. Kilometer 11 biasanya teman-teman rest area di sini, karena ini masih kuat lanjut fresh malah masih stabil 28,2. Abang nih, saya nyoba narik 7 kilo menjelang finish.
alun-alun Klaten. Memasuki kilometer 12,5. Wah, operasi tambah 29. Wah, cuy, bahkan. Yuk. Hati-hati buat teman-teman lewat jalur sini. Ada polisi tidur. Harus tamankan safety riding. Nampaknya tinggal berdua nih, Mas. Terus ngetan. Awas ada kendaraan. Ini tuh gua Dipura. Lewati. Lihat jalur sepeda lagi. Orang kendor nih, tetap digas lewat jalur sepeda bareng Mas Andi. Masih terjaga fresh 29. Aduh, kilometer 14,5. Berbagi jalan dengan pesepeda yang lain. Alhamdulillah teman-teman, jam 6 lebih 4 menit finish juga di alun-alun Klaten. Ini average 29,1 kilometer 16,4 kalau nggak salah teman-teman. Alhamdulillah ramai banget teman-teman pesepeda di alun-alun Klaten. Ngap-ngapuran di ngap-ngap. Tarian-tariannya kuat nih. Sambil recovery dulu alun-alun Klaten. Alhamdulillah teman-teman finish di alun-alun Klaten jam 6 lebih 4 menit. Ternyata jarak tempuhnya tadi 16,29 kilo. Terus average-nya melorot dari 29,1 sekarang 28 nih. Nah, bareng Mas Andi finishnya berdua aja tarik-tarikan. Yang lain gak tahu nih. Oh, masih di belakang kayaknya. Sambil nungguin teman-teman. Ternyata pakai MTB sebenarnya enak kalau speednya bisa stabil terus gak kena bangku. Tapi kena bangku sekali aja sih. Jadi agak sedikit mengurangi kecepatan. Terus kalau untuk pedaling cukup lumayan enak pakai MTB. Jadi stabil juga bisa. Yang penting bisa bareng-bareng, kalau sendirian wah sudah teman-teman. Harus ada yang ngimbangin nih, tarik, ditahan, ada gantian gitu. Piye piye piye? Ah. Pedot. Namanya pedot. Yo 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 ngombe wedang, ngombe wedang. Selisih gap 3 menit antara teman-teman. Ini saya dan Mas Andi 34, yang lain 37 menit. Pedot pedot pedot. Tapi penak MTB ana sing ngimbangi tarik-tarikan. Suasana Klaten teman-teman ramai banget, yang jogging, yang goes. Oke teman-teman, jam 6 lebih 14 menit nih. Gak ada istirahat 5 menit pun. Cuman minum foto lanjut ke arah Jogja pulang. Kita istirahatnya daerah ke barat aja sak temune. Alhamdulillah teman-teman. Lumayan ngajak teman-teman kesel nuntun latihan dataran. Cukup bagus sih. Durasi timenya 37, yang lain saya sama Sandi tadi 34. Soalnya saling membantu tarik-tarikan. Ya cuma latihan aja teman-teman. Aduh, lumayan. Piye kira-kira tambahi lah latihannya sih? Tambahi. Wah, orang kapok toh. Ah, pengen butuh rum jam wis ngepit ngene iki. Jam 5 start ketep kene 5:30. Permulaan lumayan lah. Bali nyoto apa ngesop. Oh. Lihat jalur Klaten tuh asik teman-teman. Jalur sepedaan. Yang lain kendaraan pada lewat jalur cepat. Sampai di jalur bypass tinggal ke arah barat teman-teman. Cukup lumayan keringete kutus-kutus banter. Ini bareng teman-teman kesel nuntun latihan pakai MTB semuanya ini. Biasanya saya pakai heli, tapi kali ini enak juga pakai MTB. Melakukan tarik-tarikan ya paling maksimal tadi 39 kok saya. Enggak banter banget. Yang penting bisa stabil.
tanggal 25 teman-teman. Ini banyak juga yang goes ke arah barat tadi ataupun yang ke timur. Cukup enak cuaca buat goes pagi ini. Jam 6 lebih 23, nih view-nya Gunung Merapi sama Gunung Merbabu teman-teman. Belum kelihatan ya. Kalau dari Klaten gue foto bisa dapat double gunung. Alhamdulillah memasuki Prambanan jam 6 lebih 48. Yuhu. Akhirnya lewatin juga Prambanan Express, Klaten Express. Nah, itu rombongan federal mana itu? Mau ke Wonogiri. Ada Mbah Tejo, Pak Jono, Pak Kopral, Mbah Kongtri, Mas Bagus. Rombongan Pandowo 5. Wah, rame juga nih yang ikut. Akhirnya alhamdulillah teman-teman finish juga di Sop Ayam Klaten nih, di deket Telkom Kalasan timurnya. Aduh, luar biasa ini. Sampai sini jam 6 lebih 54 masih terjaga. Sepite lumayan. Lumayan, alhamdulillah teman-teman. Oke teman-teman, ya dulu vlog kita kali ini dari alun-alun Klaten bareng teman-teman Keseluntun. Itu tadi keseruan Sabtu ngebut latihan dadaran teman-teman Keseluntun biasa yang nanjak, kali ini balik di kawal Klaten. Oke, sampai jumpa di vlog berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.